makan, semoga selamat sampai tujuan. Boom. Tuan muda, siap menang. Buat kesempatan yang menang. Oke, okay, amin. Dan sukses selalu buat Buyong Channel. Yeah. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Subscribe karena nggak bayar. Nggak bayar. Makasih banyak, Om. Terima kasih, Bang Buyong. Iya, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat YouTube. Hari ini Jumat, tepatnya pada tanggal 24 Maret tahun 2023. Kembali lagi bersama Buyong Channel untuk menyaksikan keberangkatan bus Sumbar dari Bukit Tinggi. Hari ini Buyong Channel berada di Pool ANS. Buyong Channel doakan sampai YouTube semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, digunakan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan bus Sumbar dari Buyong Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan keseruan nanti kita pada hari ini dan salam bus mania. Ada ANS Ngeran keberangkatan dari Bukit Tinggi. Nampaknya ada dua ANS yang terpal nih teman-teman. ANS Sahabat Noah. Iya teman-teman. Iya. Sahabat Noah dan ANS Nupin 40 nih teman-teman. Yang lagi terpal di Bukit Tinggi. Inilah suasana keberangkatan di Pool ANS. Masih menunggu keberangkatan ANS Ngeran. Selanjutnya MPM. Sadulur. Teruakan semoga selamat sampai tujuan. ANS Marsose teman-teman. Op. Selanjutnya ALS. ANS Marsose keberangkatan dari Payakumbuh teman-teman. Kelas eksekutif. ANS memberangkatkan dua unit hari ini. Pertama ANS Marsose dan yang kedua ANS Ngeran. Ya teman-teman. Ya. Inilah suasana keberangkatan di Pool ANS.
penumpangnya mulai berdatangan. Tadi entah di mana, sekarang kedatangan unit Mercedes semuanya sudah keluar. Sangat ramai nih pemudik hari ini, teman-teman. Habis dua keberangkatan ANS hari ini. Yang pertama ANS eksekutif dan yang kedua ANS Royal. Yang ANS eksekutif bergelar ANS Marsosi. Yang Royal bergelar ANS Ngeran. Keberangkatan menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Keberangkatan di hari kedua Ramadan, teman-teman. ANS membludak ramai oleh penumpang menuju perantauan. Selanjutnya tepat pukul 8:35 NPM. P58. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Tepat pukul 8:47. ANS Marsosi. Semoga selamat sampai tujuan. Keberangkatan pertama ANS dari Bukit Tinggi. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya ANS Ngeran. Kelas Royal ANS
Up. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Bo, 166 bo. ALS si Raja Paket. Tang City 101. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya Palala. Jalan Pati. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Jalan Pati E06. Selanjutnya NPM. Keberangkatan kedua NPM dari Bukit Tinggi. Sinchan P81. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Sultan kelasnya NPM. Selanjutnya Epastar. The Sultan Piaman Lawe. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Pastar. Semoga selamat sampai tujuan. Ada dua ANS yang berpal hari ini. Yang pertama ANS Sahabat Noah dan yang kedua ANS Trafego TE Nopin 40 Kombawa. Keberangkatan di tanggal 24 Maret tahun 2023. ANS berangkatkan 2 unit hari ini dari Bukit Tinggi. Selanjutnya Yowanda Prima. Selanjutnya
kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe, and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan bersumber dari Bu Yong Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akhiri video kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.